kemarin atur kembali dari Sendo. Haleluya. Kami sangat senang sekali berjumpa dengan saudara seiman bahwa hari ini satu hari sukacita bagi kami, bahkan Anda semua. Kami yakin percaya pertemuan kita kali ini akan membawa berkat besar. Kita tahu firman Allah berkata bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Allah. Dan Yesus pernah membela anak-anak dalam firman Allah. Dia berkata, biarkan anak-anak itu datang padaku. Waktu itu murid-murid menghalangi mereka. Tapi karena kasih Allah, anak-anak itu mereka rangkul. Dia cium, dia jadikan itu contoh teladan. Itulah penghuni kerajaan sorga. Melalui acara yang kita sebentar akan ikuti bersama-sama, kiranya itu bisa memberkati kita semua. Dan biarlah puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga untuk kita semua. Selamat mengikuti acara ini. Tuhan memberkati. Haleluya.
apa dibatasi dem kekelengen Tuhan juru selamat kami melala kali katakan kami bujur man bandu Tuhan adibas pasawari indah sedawari semegah simbelin yakap kami arkiteken ijindu kami anak-anak sekolah minggu rikut ras orang-orang tua bagai pe hamba-hamba Tuhan muka pulung ibas los kuta bunuraya kuta indah lalit lain maksud kami guna peganjang mempermuliakan akan kami ibas paksa kami ngerayakan Paskah rikuras jubilium kami GBDI yang dikatakan kami melala kal bujur Tuhan dan tekal kami kamerdahini tengah-tengah kebaktian kami ibas paksa indah sebab kami anak-anak. Haleluya, Tuhan memberkati. Sopelangah seteruskan lid bagi kami acara agenda. Lead 4 bagian acara besar, 1 acara pawai, 2 acara pembukaan jubileum sekaligus Paskah, 3 acara ibadah, 4 acara lomba gerak dan lagu. Jadi mungkin kali tadi perubahan membantu Bapak Wilayah, hamba-hamba Tuhan rekan kami minta maaf sebab mungkin lead perubahan sitik-sitik ia. Indonesia 1, 2, 3. Ya, sampai ke Tanah Karo. Tahun 1919 merupakan tahun yang bersejarah bagi ribuan orang yang mengunjungi The Battle Temple Meeting di tepi Green Lake Seattle, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Pada saat itu terjadi kegerakan rohani yang besar. Lewat acara kebaktian itu, ratusan orang menerima Yesus dan dibaptis dalam air. Mujizat kesembuhan ilahi dialami oleh ratusan orang. Juga beberapa orang mengalami panggilan mereka secara khusus untuk melayani Tuhan. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan untuk bekerja di ladangnya, ada 4 orang perwira bara keselamatan terdiri dari 2 pasang suami istri. Dalam penglihatan yang ajaib itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Netherlands Coast India yang sekarang disebut Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan Allah dengan yang besar di sana. 2 suami istri itu adalah Richard
Van Claveren dengan istrinya dan Cornelius E. Kruisbeek dengan istri beserta dua orang putrinya. Berita Pantekosta terus menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Tahun 1936, seorang bekas pelaut kapal Belanda The 12 de Provinsi bernama Ngentem Purba bertobat di Surabaya. Dia membawa Injil Pantekosta ke Tanah Karo. Melalui Ngentem Purba ini lahir pemimpin-pemimpin seperti Bapak Pendeta DM Sinukaban almarhum dan Sinu Haji almarhum. Dari generasi ke generasi berjalan terus berita Injil semakin menyebar di Tanah Karo sampai ke desa-desa dan pelosok-pelosok hingga semakin banyak orang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Untuk wilayah baru Sipiso-Piso sekarang mencapai lebih kurang 50 sidang jemaat yang terpencar dari Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Berek, Kecamatan Dolok Silau, dan di lain-lain tempat. Demikianlah pembacaan sejarah GPDI masuk ke Tanah Karo, dikutip dari buku sejarah GPDI karangan Pendeta Theophilus Karunia Jaya, Semarang. Si pemenang, si sohkan melalui bujur man Tuhan, ibas perkereng las perkuah hati nama maka banci naruhkan kita, banci kita pulung ibas jambur los kuta bunur raya kuta eda. Si pemenape ikatakan kami melalui bujur man bapak majelis wilayah baru si piso-piso, singgung merekan izin, raspe sekaligus si banci menghadiri kebaktian si ilaksanakan ibas paksa eda. Bagi pelak tadi yang dikatakan kami melalui bujur man hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu gembala, singgung banci kam tampak, janah eda merupakan sada kemegahan man kami. Melalui katakan bujur ibas kerehenduk rina hamba-hamba Tuhan. Bagi pe selanjutnya isakan kami melalui bujur man bapak kepala desa, ras perangkat desa, pengurus los krina, singgo banci mereka izin man kami mulai baswari erbih nari pagi-pagi kami ngon dekor los enda krinana, jana mungkin-mungkin lid kami deba terganggu pe enda mindo maaf kami. Lalu papa kami mengatakan melalui bujur man seksi dekorasi si piga-piga kuta khususnya i ketuai i dua murid Tuhan Yesus i Aji Nembah Nari si mulai lebih nari mungkin seh ngadi-ngadi genduari ia baska dan seksi repot dengar. Salah sadana murid Tuhan Yesus Andreas. Jadi wilayah ta mencadung kari ia berikan kata sambutan. Maka waktu ibu ka kerelaya reda isahkan harapkan kami kari kerina kita berdiri menghormati pengesahan enda. Bujur man Tuhan di bata adibanci ras-ras kita pulung ibas singan enda guna ngikuti acara singgu iban emekapkan singgu yaturkan komisi pelnap ibas wilayah baru si piso-piso enda emekapkan telu acara si iban kita ibas waris senda. Pertama emekapkan jubilium 80 tahun GPDI masuk ku Indonesia enda termasuk emekapkan sekubas Tanah Karo enda. Kemudian emekapkan hari pasca dan ketiga emekapkan perlombaan gerak dan lagu ibas anak-anak sekolah Minggu Nare. Kami mengatakan bujur ibas atas nama Majelis Wilayah Gereja Pantekosta di Indonesia wilayah baru Sipiso-Piso ikatakan kami bujur man Bandu. Sepertama emekapkan man Bandu, bapak-bapak gembala, ibu, ipercayakan kam guna menunaikan tugas sendu ibas bidang sekolah minggu ibas wilayah enda alu maksud gelah remajuna pendahin Tuhan khususna ibas sekolah minggu ibas wilayah ta enda. Tentu
tentu saja iba suaris senda idah kami kesadaan arih hindu kam sebagai emekapkan komisi pelnap banci terlaksana dahin si bagian dari tempasna enda kerinana itu kami ban pejujuri di bata ras bagai pe banci ersada arih hindu guna dahi kendahin indah toto kami majelis wilayah gelakam kerina komisi pelnap iberkati Tuhan iberikan di bata oleh hikmat akal budi gelak banci atur kendu emekapkan sekolah minggutan tapi anak-anak Pantekosta ibas wilayah indah alum menjadi kemuliaan man Tuhan Yesus Kristus. Tambah si EP, kami mengatakan bujur atas kerjasama. Tentu saja ibas Bapak Gembala Nari bagi PE mengatakan ui pilih du guru-guru sekolah minggu ibas tiap-tiap jemaat si ilayanindu. Maka ibas sebagai rupana ibas kerjasama baik ibas Bapak Gembala Nari ras bagi PE guru-guru sekolah minggu guna mengatakan nyahkan anak-anak sekolah minggu enda kerina galah turut serta ibas kebaktian si bagenda muliana untuk kemuliaan Tuhan. Maka atas kerjasama singgu ilako kendu kami ngatakan bujur man bandu pesan kami man emekapkan anak-anak sekolah minggu kami lah ketadingan pe guru-guru sekolah minggu sinangani entah pe semerikan pelajaran rusur man anak-anak sekolah minggu ta ni kami majelis wilayah baru sepiso-piso ibas suwarenda maka kami majelis wilayah baros sipiso-piso ema membuka jubilium 80 tahun GPDI di Indonesia ibas gelar bapa anak dilaki emekap Tuhan Yesus Kristus. Kita saksikan haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Wow, haleluya. Lagi tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Oh, haleluya. Tuhan memberkati kita. Oh, haleluya. Beri kemuliaan buat Allah. Haleluya. Sukacita surgawi mengalir memberkati kita. Oh, haleluya. Tuhan memberkati. Bung Kerir, sikap-sikap Bapak Kepala Desa Antai Kuta Bunuraya memberikan kata sambutan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami sebagai gembala rikut mewakili sidang jemaat GPDI Bunuraya Indah ngerana sebabah dua lope tebelaskan kami makan leben sikatakan bujur mendibata sebab KIP kerinana ningen ia musim ada geluh ta singgu membebaskan kita ibat jerat dosa kuasa kegelapan nari guru-guru sekolah minggu ikut jemaat kerinana singgu kamruh kubas ingan enda sekali gia akam du kurang payau pengalo-ngalo kami entah pekadan kita pulung enda bagai pekari entah seinda kerinana pelayanan ibas ibas sidang jemaat nari makana enda mindo maafkal kami ibas kekurangan tahpi keterbatasan kami sebab kami pera sidang jemaat bagi kata pengurus pelnap enendai lebih nari pe makana engkau kami latih engkau kami kuskas ngit kami ndahi kendahi naikrina asa ngasup asa beluh gegeh kami rikut sidang jemaat namun bagi teh kami melala dengan kekurangan dengan keterbatasan kami bagi gia mindo maaf kami membandu ibas kengasupan kami kurang enda
Tiknari takatan kami, ukur kami meriah, ngalau-ngalau kam kerina. Sebab gejapkan kami, adindai idahandu jenda sada. Makanya bas pembukaan endenai sada burung merpati, entah pipiga-piga maksud kami, ngui lepaskan. Pasti ras pasti ia er meriah ukur. Endepe kam anak-anak kami kerina pelnap semasa Yesus idoni endepe nai. Maka nakala singgo nandai Tuhan Yesus, kala singgo gejapkan kerna kekelengan Tuhan Yesus. Maka na ibabana kerina anak-anak rehmen Tuhan. Em sebab narikur latar belakang nape, maka na kami ngasup dengan sempatkan kami ngalau-ngalau kam kerina anak kam anak-anak kami sekitik dengah. Namun bagi giaba bosadei, diusahakan kami diri kami, maba jiwa-jiwa rahmat Tuhan, em ngalo-ngalo kam. Sebab likasa dan nembas nari, maka nalit kalak si ngerarang anak-anak rahmat Tuhan. Adiau gendu, lihat kami silap, Markus pasal 10 ayat 10. Mulai acara enda, kita berkata, kami pelnap wilayah baru si piso-piso mengucapkan selamat ulang tahun GPDI ke-80. Nggak tahan dong? Sebabkan, 1, 2, 3 ya. Kami pelnap wilayah baru si piso-piso mengucapkan selamat ulang tahun ke-80. Kulis kenari, siap bendera. Kami pernah wilayah baru si pisau-pisau mengucapkan selamat ulang tahun GPDI ke-80. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kekuatanmu ya Allah. Silakan bendera anda beri bendera anda. Guru sekolah minggu beri bendera anda. Sekali kita lompat sambil angkat bendera. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah dengan semangat. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudus. Dengan melompat angkat bendera di atas. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah, haleluya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, amin, haleluya. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Semua melompat. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan. Tidak. Senang-senang, 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 senang-senang.
adi India kan lah. Jesus merengga.
Bye.
Yesus the order. Cinggu ibahan anak-anak sekolah minggu, ibas los kuta kami indah, swilayah baru sipisau-pisau ibas suari indah. Hugari anak ukuru kami di hadapan hadirat Tuhan, adi baci gecapkan kami, hugada kemuliaan Tuhan, hugada kuasa donggur dahin di tengah-tengah wilayah indah, sehingga banci ibas suari indah pulung krina, anak-anak sekolah minggu, guna merayakan Paskah, bagai peguna merayakan 80 tahun, Gereja Pantekosta masuk ke Indonesia. Bagai peba suara indah perlombaan gerak lagu. Bapa kami singa di bawah surga. Mari pasu-pasu krina. Acara sini baham emekakam sekolah minggu. Iba suara indah pe. Di tengah-tengah kami ngo berbakti memuji Tuhan. Ngo sembah kami ngo puji kami. Kam ibas campak seindah. Makalah cukup bagi saja ngemca. Hati kami megikan sebagian daripada firman Allah. Senang-senanglah Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah India. Jam Yesus meregar mele. Kusi-kusi India, haleluya. Jab Yesu mere ghar mein hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai. Jab Yesu mere ghar mein hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi. China. Tu Yesu chao cha din chung, kwalo kwalo ya. Tu Yesu chao cha din chung, kwalo kwalo ya, kwalo kwalo. Bahasa Karo.